Kali ini saya akan tunjukkan cara-cara macam mana nak buat ketupat utara. Ketupat utara ni dipanggil ketupat jantan eh, bukan ketupat pinang. Jangan sangka tangan yang pegang senjata tak mampu ketupat. Ini saya tunjuk ni eh. Mula-mula sekali masukkan tangan supaya bulu tak melekat, ni bulu tak melekat eh. Cara pusing pertama, tengok ni. Satu, dua, dua kali pusing. Bagi dia jadi muncung ni, tajam ni eh. Pusing pertama. Dah siap macam tu, masukkan bulu. Ini tutorial untuk ketupat jantan lah, masukkan. Masukkan dia. Okey. Langkah kedua. Ni lipat bawah. Sesat ketiga ni, ni kepulangan nak pukul banyak sikit kepulangan eh. Ha, lipat bawah. Lipat bawah jangan sama. Jangan sama. Dia kena bagi ada balance sikit. Ha ni. Ada jarak ni daripada yang tadi ni. Eh? Ada jarak. Bukan macam tu. Ada jarak sikit. Selepas ni kedua. Tahap ketiga gunakan yang bawah ni, lipat dari atas. Kat atas ke sini. Bukan sini ke sana. Ke kiri ni. Okey. Dah sama. Kedua, tiga. Menggunakan yang ni juga terus ke bawah. Empat macam tu. Dalam fasa ni pastikan ketat. Tarik kuat-kuat eh. Tajam dia. Ini untuk jantan. Okey. Untuk penamat dia eh. Untuk penamat dia, ayah ni selalu orang yang jadi confuse eh. Kena ubat. Okey, untuk penamat dia ni. Menggunakan ibu jari ni, ni. Lipat ni. Ibu jari lipat ke bawah ni. Pusing ni, macam tu. Pusing macam tu. Pusing dalam tu. Macam tu. Ha, dapat. Terima kasih. Okey, dapat. So, dari asal. Dari bentuk ni tadi eh. Gunakan ibu jari ni. Ni, kalau selalu orang gagal kat lipat ni ni. Tolak ke bawah macam tu je ni. Tolak ke bawah macam tu. Ha, ni. Ni, ni. Naikkan macam tu. Ni. Pusing macam tu. Lipat macam tu. Okey. Ini pun terbangan. Ha, lipat. Tarik. Tarik kata-katanya. Hmm? Lipat boleh jadilah eh. Ini lipat dah ni. Kalau nak tutup, yang zaman dah hilang 47-48, dia akan masuk pas sedikit. Pulut kat sini. Pulut ni, masuk kat tepi sikit. Ni orang tutup dulu. Yang 47-48 buat ni. Masukkan sikit. Tak apalah, tak apa dalam tak silang ya. Ha? Tarik je. Kat tak keluar dulu. Ha. Apa mungkin? Okey, dah siap. Cepat jangan pastikan. Mana bagian mana bagian belakang? Ni. Ha? Dia ada macam ni. Sini. Garisan daripada kiri, bulu ke kanan. Atas, bawah dan lebihan lucu. Ini pun sama juga. Dari atas, ke bawah. Satu bilah tadi ni, yang sikit ni, kiri ke kanan. Jadi lucu. Eh? Untuk nak matikan dia ni, pusing-pusing je. Pusing-pusing. Ha. Pusing-pusing. Tarik bawah. Bawah tu, masukkan yang ni. Gedung ni, sudah kira. Tarik ketat-ketat. Siap untuk jantan. Ini belum tawar lah. Eh? Kalau tak nak makan dia, nanti bila dah rebus, tak rebus lah, dia kukus eh. Dia kukus balik. Kalau makan, buka begini. Ni, tarik sini. Ha, nampak. Kalian. Itu sahaja untuk penerangan tempat jantan. Terima kasih.